Terima kasih, Syekh. Terima kasih. Sama-sama. Ponakanku. Bagus. Kita sudah bertemu di sini. Dan sekarang juga kita pergi ke Pajajaran untuk melaksanakan rencana kita. Tenang, Paman. Tenang. Tunggu dulu. Raden, sebaiknya Raden tidak perlu ikut ke kerajaan Pajajaran. Ada tugas penting. Yang lebih menarik untuk keponakan tercintaku, Raden Surawisesa. Katakan, wah, tugas apa itu? Keponakanku, wah, sudah meringkus Rara Santang. Jalan goa. Dan tugas Raden adalah menjaga Rara Santang. Kalau dia macam-macam, terserah Raden apa yang Raden inginkan. Dengan senang hati, Wah. Aku masih sangat dendam dengan Yunda Rara Santang. Akan kupastikan dia akan berada di dalam gua. Mungkin selamanya, Wah. Surawisesa, memang kamu keponakanku yang sangat cerdas dan juga sangat sakti mandraguna, keponakanku. Sekarang silakan Raden untuk pergi ke kerajaan Pajajaran. Baik, sekarang kita tunggu apa lagi? Kita pergi ke Pajajaran. Baik, Paman. Dengan senang hati. Pasti sudah direncanakan. Ada yang ingin menyusup ke dalam istana. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Thank you.
Sandika Gusti Prabu. Jagalah istana ini. Jangan biarkan siapapun masuk ke dalam istana ini. Kalau begini, memang tidak ada cara lain selain mengalahkan mereka.